buat pakai udang nasi kering ni. Kalau sotong tu ikut saiz. Dia ada 20-30. Sotong dia. Memang lagi tadi memanggil-manggil untuk aku merata eh. Okey, hari ini aku nak bawa korang ke satu kedai yang berada di Tangkak. Nasi biryani Arab style yang terletak lebih kurang dalam 2 hingga 3 km daripada Pekan Tangkak ni. Lebih kurang 5 minit jelah. Jomlah kita masuk apa yang ada di nasi biryani Arab style Tangkak ni. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ni apa orang cakap tu, wawancara sikitlah. Nombor siapa cik? Nombor saya Wan. Haa. Saya dari Tangkak tu. Okey. Ini kedai ni nama dia nasi biryani Arab style lah. Nama nasi biryani Arab style. Kenapa nama macam tu? Nama ada nasi biryani ada Arab style juga ni. Okay, asal dia trademark dia kita buat pakai dulang nasi biryani ni. So dia kekal nama nasi biryani Arab style. Dia asal dia pakai dulang lah. Sekian lama kita tak buat pakai dulang agak tak dan kita buat pakai pinggan mula lah. So pakai pinggan lagi senang bagi saya. Nama ni stay adalah nasi biryani Arab style. Kat sini kita berbasi start 2018 lagi. Sampailah ke sekarang. Waktu perniagaan kat sini kita buka 12:30 hari sampai pukul 4 petang atau 5 petang saja. First dia akan ambil kambing dulu lah. So kambing barani, menu baru kita sotong barani. Lepas tu ada ayam sambal, ayam barani, daging barani. Paling latest kambing barani lah. So orang akan pilih kambing barani lah untuk makan. Harga kita buat harga kambing satu set RM20. Kalau sotong tu ikut saiz. Dia ada 20, 30, 40. Lepas tu kalau ayam bulat kita stay harga murah lagi. Kan sekarang ayam dah mahal. So kita stay harga RM10 lagi. So daging satu set RM14. Nasi biryani sotong dia memang jahat gila guys. Sotong ni dia punya range harga antara RM20 hingga RM40. Jadi yang aku ambil ni adalah range harga RM30. Untuk satu set ni korang akan dapat sekali dengan acar ni ataupun jelata yang panggil tu, nasi, lauk dengan juga dia punya ni papadam dia. Jadi papadam dia sekali dapat eh. Okey. Dan hari ni aku tak nak ambil sotong je, aku nak rasa sekali lauk-lauk yang lain seperti ni ah. Ni. Ayam sambal guys. Ni bukan ayam masak merah, ni ayam sambal. Ada juga ni kambing. Mangkuk dia besar guys. Untuk satu set dengan nasi, kalau kambing ni harganya RM20. Untuk ayam ni satu set dengan nasi yang macam tadi aku cakap tadi adalah RM10. Okey, aku dah tak nak cerita banyak lagi guys. Dah, perut ni memang rasa macam terlalu berkeroncong sekarang ni. Daripada pagi tadi aku tak makan guys. Nak rasa dia punya biryani ni. Aku nak rasa dia punya biryani dulu guys. Pakai tangan ke pakai suruh? Kita pakai tangan je lah eh. Aku try dia punya nasi biryani. Ni tangan aku dah basuh tadi eh. Biryani dia memang cakap tu kalau kita tengok biryani yang beras menggunakan beras basmati yang agak panjang-panjang juga. Bismillah. Untuk makan guys. Nasi biryani dia lembut eh. Cukup rasa. Tidak terlalu strong. Memang macam kat aku nasi biryani yang pada aku syadu. Terbaik. Kita tuang acar dia. Nasi biryani kalau tak ada acar memang tak sah. Makan dengan acar dia. Ini dia. Sotong dia. Memang lagi tadi memanggil-manggil untuk aku merata eh. Sangat-sangat besar. Untuk harga RM30 ni pada aku berbaloi. Itu memang rare lah. Nasi biryani lauk sotong. Tak pernah aku dengar. Ini adalah aku cakap kedai pertama yang aku makan nasi biryani lauk sotong. Bismillah. Wow. Sotong ni lembut.
dimasak dengan sempurna, ya. Tidak overcook. Memang sedap. Memang terbaik. Aku nak makan nasi biryani dengan dia punya ni, kuah dia. Dia punya kuah ni memang best, memang terbaik. Pada aku kalau ikutkan nasi biryani yang pernah aku makan, kuah dia ni memang tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat. Just nice pada aku. Memang on point lah orang cakap tu. Rasa dengan nasi biryani ni memang syadu tu. Kita makan dengan papadam sekali. Sambil-sambil tu aku nak rasa dia punya ni, daging kambing. Oh, daging dia dengan tulang memang, rasa ni dia bok ni memang padu. Sosor kan. Daging kambing dia. Wow, lembut guys. Cair di milut. Yang depan ni jangan kelio eh. Kita tahan dulu eh. Makan daging kambing dia. Memang lembut lah. Aku boleh recommend lah. Kalau korang datang sini, korang kena ambil daging kambing dia. Patutlah dia kata best seller kat sini. Tak rugi. Seketul-seketul memang besar. Okay, kita try daging kambing lagi. Apa yang aku boleh cakap, dia masak biryani ni memang kena dengan tekak aku lah. Okay, next aku nak try dia punya ayam sambal ya. Ni sambal dia memang merah guys. Tengok memang agak menakutkan lah eh. Warna merah dia cantik. Okay, try dulu kat nasi. Letak sikit dengan acar ni. Bismillah. Ini memang kuah sambal guys. Bukan masak merah eh. So dia punya pedas tu memang agak pada level yang agak tinggi juga. Eh, bagi pecinta pedas pada aku okey. Kita try ayam dia. Kita try ayam dia guys. Ayam dia masak sempurna eh. Bila kita makan ayam dengan sambal ni, dia punya rasa tu memang balance. Dan pada aku tak overwhelming kan, dia punya pedas. Memang dia kena makan dengan nasi lah. Kalau korang suka yang pedas-pedas, korang ambil ayam sambal ni. Okey, aku nak teruskan makan. Jangan lupa pada sesiapa yang berada di sekitar tangkai, daripada Muar ke, daripada Segamat ke, daripada Keluang sekalipun, boleh datang kat nasi biryani Arab Style ni dekat tangkai ni. Jarak dia daripada bandar tak jauh eh. Lebih kurang dalam 5 minit macam itulah perjalanan dia. So daripada tol, biasa dalam 10 minit macam tu. Okey. Jangan lupa untuk try dia punya ni, sotong dia ni. Sotong dia punya kambing ni memang pada aku syadu eh. Pada siapa yang nak pedas, korang boleh ambil dia punya ayam sambal ni. Okey. Jangan lupa eh untuk terus menyokong Nice Guys TV. Tolong subscribe dulu, tekan tombol warna merah, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video terbaru dari channel Nice Guys TV. Kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi guys.